Bapak Ibu yang sudah bersama-sama di dalam ruangan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa apresiasi kami, bangga dan hormat kami yang tulus kepada seluruh orang tua, wali dari keluarga wisudawan-wisudawati. Para wisudawan-wisudawati, sebentar saja menoleh ke kiri dan kanan. Karena di kiri dan kanan itu ada orang tua kita, ada ayah ibu dan kita, ada suami dan istri tercinta, ada kakak atau abang atau adik kita yang selama 4 tahun atau 5 tahun ke depan ini selalu berikan semangat pada kita. Dan kami kembali memohon kepada para undangan untuk segera menyesuaikan diri karena prosesi sudah siap dan acara sidang akan segera dimulai. Sejahtera untuk kita semua. Acara yang sangat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi SDA Kuning Duma dalam rangka wisuda ke-12 sarjana tahun akademik 2019-2020 Sabtu 18 Januari 2020 dimulai. Barisan prosti memasuki.
Selesai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Senang terbuka. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Lancang Kuning Duma dalam rangka wisuda ke-12 sarjana tahun akademik 2019-2020 oleh Ketua Senat STIA Lancang Kuning Duma. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Duma dalam rangka wisuda ke-12 sarjana tahun akademik 2019-2020. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan 12 oleh Qari'ah Sari Rizki Kadir. Kepada Ananda Sari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا
yang senang dan hadirin yang dihormati. Selanjutnya, laporan Ketua STA Lancang Kuning Duma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti, dalam hal ini diwakili Pak Yandri SH MH. Yang saya hormati Ketua Sisi Wilayah 10, yang diwakili Pak Insinyur Indra MT. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Haji Hadi Sriwaso STMM. Yang saya hormati Pak Pembindo Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati Kepala Dinas Sekolah Badan, Lurah, Camat yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi Dumai dan Pak Fauzan dari Duri hadir bersama kita pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Lancang Kuning Laksamana Lajari Laut, Bapak Dr. Andus Yarjam. Yang saya hormati Pembantu Ketua, Ketua Perguruan Tinggi Unsur Senat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketamu Khusus Profesor Dr. Haji Sudianto MA, Wakil Rektor 2 Universitas Riau, Bapak Dr. Tarmizi Yusa MA dari Universitas Islam Riau, Bapak Gerlandus Subtasman MM, dosen UNRI Universitas Riau, Pak Dr. Gerlandus Haji Khalid Sauri MS dari Visipol UNRI. Yang saya hormati orang tua wali keluarga Rusayawan yang hari ini bersama-sama hadir menyaksikan acara wisuda Setia Lancang Kuning Dumai, serta para undangan wisudawan panitia yang dibanggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat melaksanakan sidang senat terbuka Setia Lancang Kuning Dumai dalam rangka wisuda ke-12 sarjana tahun akademik 2019-2020. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan Setia. Yang pertama, apresiasi dan rasa terima kasih yang istimewa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, orang tua, wali, suami atau istri yang telah memberikan kepercayaan penuh pada Setia Lancang Kuning Dumai untuk menjadi tempat kuliah dan menempa ilmu bagi putra, putri, ibu ataupun bapak, serta keluarga bapak ibu hingga berhasil meraih gelar sarjana di Setia Lancang Kuning. Yang kedua, hari ini saya sampaikan wisuda yang terbanyak dari 11 kali wisuda. Wisuda 181 orang. Program studi Sasi Negara sebanyak 160 orang. Program studi Sasi Niaga sebanyak 20 orang. Bolehlah tepuk tangan ya. Bapak
Sekretaris L2 Dikti, saya sampaikan bahwa hari ini sudah terbanyak untuk anak bidik misi. Jadi anak bidik misi tamat tepat waktu. Kemudian tamat tepat waktu lebih banyak. Jadi S1 itu sekitar 4 sampai 5 tahun, berarti 8 sampai 10 semester. Yang 8 sampai 10 semester ini ada 123 orang. Yang 4 tahun 2 bulan, 4 tahun 3 bulan ada 39 orang. Lebih cepat tamat. Kemudian yang IPK di atas 3,51 untuk instansi negara ada 30 orang, untuk instansi niaga ada 10 orang, jadi berjumlah 40 orang. Di antara 40 orang itu ada yang menjadi lulusan terbaik, satu dari instansi negara, satu instansi niaga. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya merasa bangga dan terharu karena orang tua, anak, suami, istri hadir menyaksikan wisuda pada pagi ini. Maka rasa haru saya juga. Kemudian pada sekretaris saya sampaikan bahwa selama ini kita sudah dibina dengan baik sehingga setia bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai wisuda yang kita laksanakan juga direstui dan disahkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini kita mendapatkan beasiswa bidik misi 8 orang, kemudian ada PPA dan BBM 18 orang. Hari ini Ketua Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia BRI akan menyerahkan beasiswa sebanyak 11 orang pada mahasiswa kita. Ada namanya beasiswa Indonesia Pintar. Nah, jadi setia hari ini diberi peluang untuk itu. Nanti kita saksikan bersama yang diserahkan langsung oleh Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Dumai. Para usahawan yang kami banggakan, prestasi dan capaian saudara hari ini cukup luar biasa dan pantas dianugerahkan, pantas dibanggakan. Namun begitu, ini semua bukanlah hasil kerja keras saudara semata. Karena sesungguhnya saudara bisa berdiri saat ini dan dapat mencapai gelar sarjana, semua berkat pengorbanan, pertolongan, perhatian, cinta kasih sayang, motivasi serta doa restu yang tulus dari banyak orang. Dalam perjalanan hidup saudara, salah satunya yang sangat berarti dan membawa berkah saudara adalah orang tua. Perjuangan dan pengorbanan mereka untuk mendukung cita-cita saudara tak akan pernah mampu dihitung dengan rumus matematik. Tak akan cukup seluruh harta yang saudara miliki hingga nanti untuk membayar pengorbanan mereka. Sejak saudara masih kecil hingga sukses seperti ini. Jadi, jadilah orang pintar serta bijak dan berakhlak mulia.
Oleh karena itu kita taat untuk selalu berbuat kepada mereka, menjaga dan berusaha membahagiakan mereka di sisa-sisa umur mereka di dunia. Selagi orang tua saudara masih ada dan diberi Allah kesempatan untuk berbakti, atau apabila orang tua saudara telah tiada, maka senantiasalah mengirim doa kepada mereka. Karena doa seorang anak untuk orang tuanya adalah selalu sangat berharga di alam kuburnya. Ingatlah selalu bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini atas nama pribadi dan Civitas Akademika Pialan Yang Gunung Dumai, mengucapkan selamat atas lulusan saudara wisudawan dan gelar yang telah saudara peroleh. Dengan keberhasilan yang diraih ini, saudara memiliki kesempatan lebih baik untuk dapat berkiprah, meniti karir, dan berperan lebih aktif dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama ini, dan dapat pula menjadi pelopor pembangunan di tengah-tengah masyarakat di mana saudara berada. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Setia Landang Gunung Dumai terus berkembang, meningkatkan kinerja sebagai sebuah perguruan tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan, melengkapi tersedianya sarana dan prasarana belajar, perubahan kurikulum, meningkatkan kualitas dosen, kinerja, kerjasama, kemitraan dengan pihak ketiga, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai manifestasi tridharma perguruan tinggi. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan nilai positif bagi seluruh mahasiswa dalam menggali potensi diri menjadi insan ilmiah yang berprestasi dan memiliki kompetensi maupun sesuai dengan tuntutan kolaborasi dan kinerja teman. Belajar yang telah saudara lalui adalah satu proses yang penuh dengan makna. Pengalaman ini akan makin bermanfaat dan menjadi guru yang baik kalau dijadikan sebagai bagian dari proses sekaligus media untuk memotivasi diri, belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Hadirin yang saya hormati, saya rasa tidak perlu saya berpanjang-panjang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Dumai, kepada L2 Dikti, kepada Universitas Riau yang sering membina Universitas Islam Riau, juga bekerjasama memberikan pembinaan-pembinaan dalam rangka perkembangan Pialan Yang Gunung Dumai. Belum saya mengakhiri, ada beberapa pantun yang perlu saya sampaikan. Mencari toga di hari Jumat, menutup kuda di hari Sabtu. Pada sudawan, sudawati, saya ucapkan selamat. Semoga Anda sukses lagi. Anak raja naik ke balai, tanda dimulai merupakan adat. Telah sudah dan anak lalai, kembanglah ilmu di muka masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua STA Lancang Kuning Dumai tentang lulusan sarjana pada wisuda ke-12 tahun akademik 2019-2020 oleh pembantu Ketua STA Lancang Kuning Dumai. Kepada Bapak Latif Esos MSI disilakan.
Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Lancang Kuning Dumai nomor 017/STIA/DATAR/LK/D/12RUM/2019 tentang penetapan wisuda ke-12 sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Ketua STIA Lancang Kuning Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai mahasiswa yang lulus dalam menyelesaikan studi dan telah mengikuti yudisium sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 di atas diberi gelar Sarjana Administrasi Publik disingkat SAP. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Desember 2019 Ketua Dr. Andos Harfendi MSI ditandatangani tembusan disampaikan 1-3. Lampiran surat keputusan ketua STIA Lancang Kuning Dumai nomor 017/KPTS/STIA/DATAR/LK/D/12RUM/2019 tentang penetapan wisuda ke-12 sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Nomor 1, nama Rusmayani Putri, IPK 3,59, predikat kelulusan pujian. Nomor 2 sampai dengan nomor 160, nama Zamri, IPK 2,60, dinyatakan lulus. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Desember 2019 Ketua Dr. Andos Harfendi MSI ditandatangani. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Lancang Kuning Dumai nomor 018/KPTS/STIA/DATAR/LK/D/12RUM/2019 tentang penetapan wisuda ke-12 sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Niaga STIA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Ketua STIA Lancang Kuning Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai mahasiswa yang lulus dalam menyelesaikan studi dan telah mengikuti yudisium sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Niaga STIA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 di atas diberi gelar Sarjana Administrasi Bisnis disingkat SAB. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Desember 2019 Ketua Dr. Andos Harfendi MSI ditandatangani. Tembusan disampaikan 1-3.
Lampiran surat keputusan ketua STA Lancang Kuning Jumai nomor 06018 garis miring KPTS garis miring STA datar LK garis miring 12 RUM garis miring 2019 tentang penetapan wisuda ke-12 sarjana program studi demonstrasi niaga STA Lancang Kuning Dumai tahun akademis 2019-2020. Nomor 1, nama Wilda Enggriani, IPK 3,78, predikat kelulusan pujian. Nomor 2 sampai dengan nomor 21, nama Melina, IPK 3,76, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Desember 2019, Ketua Putrando Sarafini MSI ditandatangani.